dapat ini enggak kan? Notis dapat enggak untuk coba Clarissa dapat notis enggak kau? Ingin ku teringat bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Dapat notif gak sih? Cuma gini kalau oh, kunci gini enggak. Biasanya kemana dapatnya? Biasanya kan muncul kan yang lain. Kenapa gitu ya? Enggak dapat notif banyak kali sih. Aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewang-ewang. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewang-ewang. Ewang-ewang jangan ewang. Ewang itu apa sih? Evinya. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewang-ewang. Kau tahu mereka dokter itu? Nama kau dokter itu? Iya itu. Ya biarlah biar kau biar kau terkenal sebagai dokter umum yang ada di mana? Tobelo. Merawat gratis. Bunda gimana itu? Di taksi kita mau pulang. Kita mau masakan menado. Cabai apa? Dabu-dabu mentah. Dabu-dabu. Mentah. Ya ada bala-bala di fondel. Pas makan mie di taksi. Oh my god. Di taksi abad doom. Iya dia gitu ya. Produk turun dihajar. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Nah gitu, itu lagu baru, itu baru namanya lagu Bunda ya. Kapan rilis tuh? Jadi cinta beneran, bukan ewong-ewong. Ngerti? Jadi lagunya tuh versi Bunda ya. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Bukan ewong-ewong gitu. Cintanya murni, jadi bukan kena ewongan ya. Bukan kena ewitaan, ya, bukan kena sesuatu hal, tapi benar-benar cinta, sama kayak Bunda sama Abi, gitu ya. Ingin ku teriak, bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Ayo sama-sama, sekarang sama-sama nyanyi sama Bunda ya, 1, 2, 3. Ingin ku teriak, sama-sama sama Bunda ya, 1, 2, 3. Ingin ku teriak. Bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Satu lagi, berdua. Ingin ku teriak, bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Ya gitu. Malas ampun ya, gak usah tidur kau kalau malas. Tidur ya. Cuci pantat, cuci kaki, selengkongan, tidur ya. Abi lagi gak ada Abi di rumahnya. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta Abi bukan ewong-ewong. Ingin ku teriak bilang I love you, Bunda cinta Abi bukan ewong-ewong. Nyalah cantik yang ke aku. Iyalah, cantik lah kalau sama dia itu tuh. Siapa? Aduh, itu bukan manusia itu. Hantu itu gak jelas itu. Makhluk gaib itu. Oh iya. Teriak-teriak dia. Teriak-teriak dia. Kayak kerasukan ya? Kayak mau pansus deh itu. Padahal gak kenal aku. Mukanya kayak petak, kekuburan petakan Cina. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Nemu aja tuh lagu. Iya dong. Itu sekarang lagu Bunda ya. Ya, aku yang punya lagu itu. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta kamu Abi bukan ewong. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta Bunda bukan ewong-ewong. Benar itu Nur Alati. Benar itu Nur Alati. Coba nyanyi lagi. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta Abi bukan ewong-ewong. Aku cinta Abi bukan ewong-ewong. Cinta tulus dan murni, bukan kena ewongan ya. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta Abi bukan ewong-ewong. Iya, enggak. Tenang ya, itu harus tenang ya. Kaca itu peti mayat. Kayak nengok mayat dari kaca peti gitu. Ingin ku teriak, kita mau masak, kita mau sampai rumah kita mau makan. Masak makan dabu-dabu apa? Dabu-dabu mentah. Dabu-dabu mentah. Dabu-dabu. Tadi kita belum diberi penjelasan rasa loh. Apa ada jinamu tuh enggak apa-apa ya? Ah, enggak apa-apa. Pokoknya sampai rumah kita mau masak dabu-dabu.
sambal dabu-dabu. Sambal dabu-dabu pakai ikan asap. Ikan asap. Kalau orang Maluku bilang, Maluku Utara bilang ikan fufu. Ikan apa? Fufu. Fufu. Iya. Itu ikan asap namanya. Itu namanya ikan fufu. Iya. Kayak planet fufu. Kayak fufu. Enggak, kalau planet itu apa namanya? UFO. UFO. Itu UFO. Ini fufu. Makanan Manado ya, Bunda. Iya, makan. Kan ada orang Manado, di sini. Ini orang Manado ini. Tobelo, pernah tinggal Manado. Tobelo orang apa sih? Maluku Utara. Manado kan Sulawesi Utara. Bahasanya sama? Beda-beda. Kok bahasanya bahasa apa? Ya, bahasa yang tarada-tarada. Kalau Manado nyandak, Wak. Oke, gitu. Coba. Kalau Manado nyandak, Wak. Nyandak, Wak. Kalau Tobelo... Apa artinya itu nyandak, Wak? Enggak ada. Nyandak, Wak? Iya. Itu Manado? Iya. Kalau kau? Tarada. Itu tarada lain lagi? Lain lagi. Nah, enggak ada juga? Iya. Tarada. Nangwak. Tarada, Jo. Nangwak. Gitu, tarada. Tarada itu bahasa kau. Bahasa iya. dari kampung kau. Iya. Kalau Manado? Nyandak. 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 Kok cantik kan, Bang? Nyandak. Iya, nyandak. Nyandak dipandah. Nyandak. Nyandak banyak dipandah. Nanduk. Nandak. Oh, itu bahasa kau ya? Iya. Ya udahlah ya. Ikan fefe, bunyi kan fefe. Bunda enggak usah pakai topi. Kenapa rupanya? Jelek rupanya. Kenapa? Cantik kok. Jadi mukanya kelihatan fresh banget kan. Kayak kalah dia sini itu tuh. Ingin gue dari ya. Kenapa enggak dapat notif ya? Kenapa lah? Kenapa sekarang kayak gitu ya Instagram ini ada aja ya? Ingin ku teriak, bilang I love you. Aku cinta Abi, bukan ewong-ewong. Ingin ku teriak, bilang I love you. Banyak orang Manado suruh Bunda ke Manado. Aku cinta kamu, aku cinta Abi, bukan. Iya, banyak. Iya. Pokoknya, aku akan ke Manado. Semua anak-anak aku di Manado harus menyambut aku. Karena aku mamanya dari orang-orang Manado. Tunggu saja Bunda Korla datang ke Manado. Ya, kita ramekan Manado, ya. Kita ramikan Manado, ya. Tarano. Artinya gini, tunggu Pak Kita. Tunggu Pak Bunda. Tunggu Pak Bunda. Kita mau datang. Tuh, ini orang ini, kita harus benar-benar harus lihat jalannya nih. Kalau nggak kita tipu-tipu nih. Kemana ini? Wista? Dua sun falk faren. Iya, hey, gue pasang. Oke? Siapa yang ada rasa lain gitu? Apa, warum so sofak dan sisi anda saite? Dan hast du falsche Straße gesagt. Guck mal hier, ich hab da eingetippt. Navigation. Hasselbrook, ja. Das ist ja. Warum die andere Seite? Das ist bei diesem. Weil Deutschland hat das so gebaut. So. Da vorne ist das. Ich kann nichts dafür. Was soll ich? Wenn du andere Straße fahren willst, andere Route. Weil immer ich bin anders reist. Ja, dann musst du mir sagen. Okay, kann er diskutieren. Ich fahre. Ist okay. So wie du willst. Kein Problem. Noch 400. Kami ke sini, jangan off Dumba mulanya. Pokoknya nanti kalau di sana. Pokoknya sampai Manado tunggu aja bunda, ya. Akan aku gemparkan Manado, ya. Baik apa undang melina? Ini putihnya, bilang I love you. Aduh. Kita pakai ngomong lah tadi alamat. Oke, stop on ya. Kita turun dulu. Ingin ku teriak, bilang I love you. Aku tidak kena abis, bukan ewang-ewang. Nanti kau makan nasi, masak nasi langsung kita ya. Yeah. Kau rajang-rajang bawang-bawangnya itu ya. Yeah. Cuman kau lah orang pertama dari anak-anak bunda yang rumah bunda. Spesial ya. Bener-bener anak bunda ya, jadi bukan manajer bunda gitu ya. Yang dari Indonesia tapi ya. Yeah, yeah. Yang cuman kamu deh. Yuk. Lantai 4 ya, anak bunda. Soalnya dia mau ke daripada dia keluyuran, mendingan rumah bunda aja. Sambil makan, nonton TV, nanti kamu jam 10 langsung ke stasiun bus. Nanti kamu dari sini,
dari sini depan situ. Stasiun bus nomor 3. Enggak, ke sana. Kamu naik namanya naik ke MRT bawah tanah sampai mentok. Nanti Bunda kasih tahu deh. Biar kamu enggak nyasar ya. Instagram udah gak bener ini, udah gak beres. Banyak gak dapat notif. Kalau bodoh, apa tuh bodoh? Bodoh itu apa artinya? Bodoh. Apa tuh bodoh? Bodoh. Itu bahasa Manado? Iya. Datang. Tempat anjing kan. Kalau itu kan jangan coba. Jangan. Jangan bismillah. Assalamualaikum. Jangan teriak, jangan undang-undang berantem sama Bunda ya. Nanti kata si pengacara katanya dia itu bikin kerusuhan. Padahal sementara Bunda ribut sama netizen, sama anak-anak Bunda. Ya? Bukan bikin kekacauan. Kalimatnya kan paham enggak kalimat si pengacara itu? Bikin kekacauan, bikin keributan. Padahal dia enggak tahu Bunda tuh ngomongnya sama anak-anak Bunda. Melintir dia, menggoreng. Pengacara yang ngomong. Iya kan tadi dia bilang gitu katanya. Iya. Soalnya dia bikin keributan. Ya. Gue yang punya Instagram, forum gue, orang nongkrong forum gue, gue dong. Kok repot. Dia yang berapi-api ya. Gak punya kerjaan, pengangguran. Mau cari pamor. Kalau dia bilang katanya pornografi, emangnya gue berkencan sama laki telanjang-telanjang di Instagram. Hah? Ini putrinya. Bilang I love you. Dekat TV dulu ya, bundanya. Tasmu taruh sini. Dibawa aja, apa? Cuma resep kecil. Berarti kita ada goreng-goreng ya. Kita harus goreng-goreng deh. Ntar dulu ya. Ini puternya. Bilang Allah, Zio. Ku cinta kamu, dulu kita goyang-goyang. Tapi di kamar ini dipelintir. Dia kan suka melintir. Nanti katanya Bunda ini bikin kekacauan, bikin keributan, bikin huru hara katanya. Kan ngomongnya gitu, dia bilang. Karena dia bikin huru hara. Gue huru hara sama anak-anak gue, bukan sama masyarakat Indonesia, bodoh. Instagram gue, akun gue. Ya kalau mau Instagramnya, Instagramnya aja blokir aku. Gue usah pakai menghina. Aku masak nasi. Kau masak nasi dulu ya. Masak nasi dulu. Kau masak nasi dulu. Masak nasi dulu sayang. Pakai baju apa Bunda? Ini jaketmu sama tasmu taruh sini. Sini taruh sini deh. Yeah. Sini aja ya. Oke. Okay. Nah, di taman. Ini apa ular? Apa ini gantungnya punya untuk ular? Nah. Bentar ya, Bunda, kita kirim dulu. Sisa-sisa makanan aku buang sama siapa ya? Iya, buang aja deh. Buang aja ya. Ini apa? Ini baju Bunda. Cara gak punya kerjaan ngorek kali no ya ngorek kali malam sono kalau nggak ada kerjaan ngorek kali ya ngorek kali malam dikorek kalau nggak punya kerjaan ngorek kali malam korek kali malam korek kita sisa makanan aku buang ya iya tau buang aja aku cuci ya iya buang aja buang masak nasi ya iya. Bunda anak Medan, anak Medan jangan dilawan. Anak Medan jangan dilawan sayang. Anak Medan jangan dilawan sayang. Biasalah. Laki-laki yang tadi kemana Bun? Itu lagi mau dia mau cuci piring. Itu dokter dari dia dokter dari Manado. Tobelo. Orang Tobelo Jo. Dia nemenin Bunda belanja. Baiknya. Ini kita nih. Nasinya berapa? Bikin.
kamu aja kali ya. Iya. Di kamu aja makannya. Kurang itu. Tapi ya, kurang. Cinta kamu bukan ewong-ewong. Terakhir sini aja deh kalau enggak ya. Sini aja deh. Apa enggak? Hah? Lancar enggak sih? Lancar. Hah? Ini ku teriak bilang I love you. Aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Ingin ku teriak bilang I love you. Ini hidupnya juga bisa kesini ya. Jadi buat kalian jangan sembarang ngoceh ya, nanti dipelintir sama si pengacara pengangguran itu. Coba ambil gunting neng. Pak dokter, tolong ambil guntingnya Pak dokter. Oh ya. Ini Pak dokter, dia dokter umum. Ini guntingnya bilang I love you. Apa itu daging? Aku cinta abi bukan ewong-ewong. Itu artinya cinta beneran. Ingin guntingnya bilang I love you. Aku cinta abi bukan ewong-ewong. Nasinya kau tau masanya kan? Iya. Ya, kayaknya bunga makan ini dulu, makan-makan yang buat ganjil perut dulu ah. Aku mau makan dulu. Makan untuk mengganjil perut, ya. Habis itu baru makan tomat. Habis itu kita makan sambal dabu-dabu. Nanti kau jam 10 aja ke ini. Nanti aku antar ya. Kasihan dia soalnya. Jadi kau ke Indonesia-nya baliknya kapan? Hah? Ini tanggal berapa sekarang ini? Nanti nasinya udah masak, baru kita buat dabu-dabunya ya. Yanisia, ngapain nontonan juga? Siapa itu? Buset malam, malam berita toa. Buset malam, bun, satu dong besok, ya, besok bunda satu. Dari lantai 4 ya, kalian jangan lupa nonton. Bunda besok satu dari lantai 4 ya.
dari lantai 4 rumahku, ya. Dari apartemen Bunda lantai 4, aku salto, ya. Saksikan besok. Jam berapa Bunda enggak tahu jamnya. Sesuka hatiku aja. Besok Bunda salto dari lantai 4, ya. Dari genteng ke genteng. Ya. Di sini kan udah puas nonton Bunda salto. Besok, ya. Besok Bunda salto dari genteng ke genteng, ya. Jam berapa Bunda enggak tahu. Enggak bisa ditentukan jamnya. Sesuka hatiku aja. Ya, bisa lebih cepat dari jam, bisa lebih lambat dari menit. Pokoknya tunggu aja besok. Enggak usah tidur kan hari ini. Ya, enggak usah tidur. Mantengin Instagram terus. Ya, mantengin Instagram aja. Lewat 10 menit enggak, lewat 10 detik enggak ketemu itu. Soalnya gerakan Bunda cepat banget. Cepat gerakannya. Sekejap kayak angin. Jadi, percuma. Harus dipantengin matanya, ya. Jangan lupa, besok Bunda salto dari lantai 4 dari genteng ke genteng. Ingin ku teriak bila I love you, aku cinta kamu bukan main-main. Ingin ku teriak bila I love you, aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Ya, hari ini di Indomie. Ingin ku teriak bila I love you, aku cinta kamu bukan ewang-ewang. Ini kamu kan mau ini merah. Mau apa nih kok merah pipinya? Kok merah kali loh apanya mukanya? Hidungnya merah. Merah benar itu ah. Dicek itu mukanya. Ingin ku teriak bilang I love you, aku cinta abi bukan ewang-ewang. Ya? Suka-suka aku, ini Instagramku. Yang nonton anak-anak aku, ya, nggak usah melintir, nggak usah nyenggol-nyenggol, ya. Aku bukan pornografi, pornografi itu aku lakukan seksual di depan layar, ya. Lain sama yang, kalau katanya dulu saya pernah mengasumasi si mengasumasi, yang kata si pengacara penganggur itu pernah mengasumasi, itu kan dia melakukan intim. Gue mau intim sama siapa? Sama tembok. Mau pornografi dengan siapa? Dengan tembok. Ini masih kan aja yang dulu di bawah. Oh, ini kalau di situ, di gudang. Di situ, di sana. Wifi-nya apa sih? Wifi-nya. Kau pun gak mau kalah, mau lab juga kau ya. Pantang Bunda lab, kau pun lab. Ini, satu. Kenapa enggak? Ini yang panjang, satu sama kau. Jangan suruh aku. Sini. Yang ini yang panjang ini yang banyak itu. Mana? Ini yang paling bawah. 71 itu. Ini jangan buku wifi, wifi. Jangan bikin gue capek ya. Ini ku teriak bila I love you, aku cinta kamu bukan ewang-ewang. Ini ku teriak bila I love you. Abis nanti terus kita ini dulu ya. Dibilas dulu pakai hangat boleh ya iya aku cinta kamu, bukan yang mau kita. Hah? Penutupnya mana? Bum. Iya, itu mas. Iya, ini apanya? Tadi kan dia itu. Hah? Ini buat satu bulan ya? Hah? Oh, ini ada lagi. Jadi, oh ini buat 3 bulan. Ini buat 3 bulan ini. Gatal kali hidung ini. Gatal. Kami gak tumbuk pak ya. Langsung tahu caranya? Iya kan cuma tahu aja. Dikasih air dingin ya, air es ya. Air yang paling dingin banget. Kau putar air es
di rumah sakit ya? Di sana aja. Eh, situ di kampung terus kan itu udah bersih ya? Tidak. Air dingin tapi ya. Maka satu kali bukanya kau, ah. Nah. Ini yang kenal di mana? Di situ. Ini apa? Ini apa kok keluar sari? Soalnya di mana coba sini? Ya. Oh gitu ya, surat apa ya? Surat air. Bukan dalamnya. Coba. Apanya dibuka tuh atasnya? Mana? Ini apa ya? Mana bukanya? Coba lah kau tengok dulu lah, guna bingung lah. Apanya dibuka itu nggak? Oh, tarik di sini nih, tarik. Ini apa ini? Ini ya buka ini. Nggak tanya, coba surat tanya. Enggak, ini gak dibuka ini. Ini memang kayak gini. Ya, gak ada pekerjaan buka. Emang ada buka-bukaan? Enggak ada, ah, gilas dulu deh, sekali dulu. Enggak usah digilas, langsung aja masuk. Udah kemana, emang bahas. Ini, sudah situ. Ya, gini aja, kita lihat gini. Kan gak racun kan? Hah, racun gak sih? Pokoknya metong lagi. Hah? Nah, dari sini masukannya, ini tadi ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa ini? Ini apa? Ini penutupnya? Ini apa sih? Kalau di atas, ini. Iya. Ini? Jadi gimana? Januari, Juli. Oh, ini waktu ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 aja buat deh. Tanggal 11. Bulan apa nih? Bulan Maret? April? Mars? Bulan Mars ya? Kalau ini isinya di sini ya? Yang dingin banget, ya? Yang dingin banget. Dingin benar. Sedingin kakakku. Ingin ku teriak. Bilang apa lagi? Sedingin kakakku. Sedingin kakakku. Menderang gitu loh, kayak sun, kayak mau mendung, langit kayaknya nggak ada matahari, terusan ini, kayak langit nggak ada mataharinya gitu. Ini kalau di sini gudang, ini buat, kalau itu di sana, kalau siapa nih, kalau di sini gudang itu, di luar sana itu bunda beris aja, itu dekat pintu dan pintu sana, nah gitu, jangan dalam, nah situ, dan sekarang kita mau buat tapi ini kita rajang-rajang ya, di sini aja deh rajang-rajangnya deh. Ambil deh rajangan itu.
Pengen ku teriak, Nana I love you. Bunda dus bekasnya jangan dibuang, direbus aja Bun ya. Ntar kau yang minum airnya ya. Nasinya belum masak ya. Oh ini dipanasin. Yang satu masukkan kulkas. Masuk kulkas. Yang satu yang dipanasin nanti. Satu di kulkas. Jadi tahu kalau di kulkas. Taruh di kulkas. Tomatnya kita ambil dulu. Kulkasnya mana? Hah? Kulkas. Di Depok. Itu kulkasnya Ade. Hah? Ini lakunya, sini. Nah, kau. Nah, kau. Oh, nasi namanya panas, gak masak. Nasi namanya udah tuh, biar dulu. Sekarang kita tomatnya. Sayang, ini apa? Pakai ini jahe. Dikasih air, dikasih jahe di toko. Emang pakai jahe? Enggak, di air itu, buat di air. Oh. Cuci dulu, cuci dulu. Nah, dikupas dulu baru cuci. Enggak usah dimasak. Mana? Enggak. Ini aja deh, pakai ini. Tosang aja, tosang. Nah, jokan dulu. Tosang mari, dikasih kopi ya. Ala nggak usah diperas-peras lah, ngapain repot. Toko aja langsung dicuci, terus masuk bersih kok ini. Dicuci, terus toko, terus di air-air yang itu. Jadi rasanya kayak rasa-rasa jahe. Aku suka kayak gitu. Jadi rasanya nggak tawar bener. Pakai tomat ya? Tomatnya banyak-banyak aja ya. Namanya pakai asam jawa ya? Bawang, ada bawang di mana bawangnya? Di sini enggak, enggak ada bawang. Di ketok aja. Enggak. Bawang di mana bawangnya? Tanpa pisau di ketoknya pakai. Kebalik. Awas itu kena loh ini. Enggak ada asuransi kena ini. Gitu. Kasih ketok ketok ke bawah. Suara apa lu terus tuh? Bawangnya, bawang di mana ya bawang bunda ya? Coba bawang kayaknya di sana di bawangnya deh. Bisa ya? Oh, di bawah ada, kalau di bawah kan ada apa sambatnya? Enggak ada kan, ganti di toko. Kan di toko. Ya, ganti di sini, di sini. Bukan di sini. Ambil sekejar, sama-sama. Ambil itu dong, ambil akan. Cari bawang, coba bawang. Bawang, ada bawang bunda ada di situ. Bukan. Coba bawang merah ya. Nampak enggak cahayanya? Tengok jam segini dapat cahaya, tengok tuh. Katanya bunda cantik, emang gua cantik? Tapi aku lah beda dari duniawi. Bentar lagi nasinya kita tanah, sudah tanah itu nasinya itu. Tomatnya enggak kebanyakan ini ya? Coba kau tengok dulu. Tomatnya banyak gak ini ya? Disini aja lah kita makannya. Disini aja ya kayak. Ada cabai juga nih. Ada cabai. Udah? Bawang. Iya. Halloween. Itu ikannya dipanasin dulu. Ditaruh di apa itu? Di berapa detik? Buahnya 30 detik. 30 detik aja. Berarti buka dulu spasi ya? Buka spasi iya.
enak cahayanya ini. Ah, itu cahaya. Demokrat pun tak ketemu. Nanti makanya pakai lalapan gitu aja. Pakai tomat apa pakai tomat sama bawang gitu aja makannya. Jadi kelaparan aku. Cabenya gak kurang itu? Hah? Gak pedes-pedesnya itu nanti tuh ya? Tapi kan dikasih asam jawa, biasanya kalau cabe dikasih asam jawa itu, dia pedes, dikasih jeruk nipis, pedesnya keluar dia. Pedesnya keluar. Karena kan jeruk nipis ini kan memang buat ini, buat... Kalau masak ini kompornya? Itu kompornya itu kan yang 4 peta hitam itu kompornya. Kalau masak mie di situ. Kenapa? Gak pernah di Indonesia? Iya, gak ada di Indonesia. Indonesia gimana gas? Kompor gas? Oh, Bersihkanlah kasur mama kau. Kemarin kau pas kotor itu nyarinya dari mana? Google? Terus? Dapat gitu? Tinggal nyari itu dapat langsung. Iya. Alamat bunda itu ya? Nyatanya gimana kok McDonald bunda Korla gitu? Iya benar. Ambil yang kami lagi, ambil lagi yang ini dulu, satu dulu. Ambil lagi, ada lagi satu lagi, ambil lagi. Nggak, nyatanya gimana McDonald bunda Korla gitu? Langsung ketemu? Langsung lah. Google nyarinya kayak gitu? Iya. Langsung aja? Iya. Maksudnya udah terdaftar di Google? Iya. McDonald bunda Korla gitu? Enggak, dia cuma tulis aja, McD, hamba itu aja. Cabangnya jalan apa dia nggak bilang. Tapi aku udah prediksi. Dan biasa aku cari, prediksi itu kayak cari itu. Kok bahasanya kayak bahasa dokter prediksi gitu. Kayak penyakitnya diprediksi gitu, ternyata kanker payudara gitu. Ya. Wah, banyak banget sih. Berarti bawahnya kurang. Kurang yang bawah, sama cabai kurang. Nah, cabainya kurang ya? Kurang sih ya. Harus coba kan ada bawang bombay di situ. Coba cari. Ada bawang seperti ini tapi bawangnya gede. Coba lihat deh. Yang bungkusannya merah. Iya enaknya ini ya Tuhan. Nanti makanya pakai ikan aja gitu. Pedas. Ada enggak di situ? Enggak ada ya? Ada yang besar bawangnya kan? Yang jenisnya gede gitu ada. Ambil 2 biji. Ambil 2 biji bawang yang gede itu loh. Gede itu. Gede daripada muka kau gede itu. Ini gede ini. Ini bawang. Ini gede ini. Nah, sama juga gede ini. Bawangnya segitu cukup? Cukup. Hah? Cukup. Ini dulu lah, nanti kalau kurang baru. Bentar lagi lah. Udah kayaknya udah panas. Nasinya kalau taruh dalam... apa ya, di tanah kali ini. Coba nasinya di tanah biar cepat dingin. Kan gak masak nasinya kan? Kalau di mana? Diaduk dulu lah. Hah? Diaduk pakai tangan kau ya? Diaduk aja. Trump's
Semoga Bunda selalu dilindungi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baunya terasa benar loh. Bau ikannya itu ya. Namamu siapa? Ya udah, makanya taruh di piring, taruh di mangkok. Biar cepat dingin. Jadi kita makannya nggak usah terlalu panas sekali. Taruh di mangkok yang mana ya? Tajam kali pisau ini. Bunda gue ya Allah. Emang Tungkul meninggal ya? Hah? Si Tungkul yang pembawa acara Empat Mata itu meninggal ya? Kok aku nengok di TikTok ada yang bilang meninggal? Bener gak itu berita itu? Kadang-kadang orang suka bikin berita aneh ya. Orang gak ada meninggal dibilang meninggal. Apa coba? Orang gak meninggal dibilang meninggal. Orang nggak meninggal dibilang meninggal. Pakai sering nggak? Nggak ya? Hah? Nggak. Itu beras bulut. Berasnya memang cepat masak. Itu berasnya masak. Airnya dikit aja, dia langsung masak itu. Iya. Ingin ku teriak bilang I love you. Aku cinta kamu bukan ewong-ewong. Ih, pisunya tajam kali nih. Ini kalau kena tangan bunda langsung luka ini. Tajam pisunya. Tajam bener. Lebih tajam pisau daripada mulut aku. Pakai cuka enggak? Enggak ya? Gitu aja. Buka aja lo, terus apa lagi? Pakai Ajinomoto dikit, pakai ambil Ajinomoto, ada enggak Ajinomoto di situ? Ajinomoto pakai dikit ya? Sini ada Ajinomotonya yang tuh. Stok sini. Garamnya sayang. Garam dikit. Ikannya udah panas? Udah. Iya. Buka lagi nih supaya masak semua. Iya. Supaya masak semua toh. Masak semua toh. Baru cabenya ya. Iya. Buat anak-anak bunda, kalau ke Eropa, gak usah, kalau ke Hamburg, gak usah ragu, ya. Boleh nginap di rumah bunda. Buat orang ini, buat teman-teman, buat anak-anak bunda, ya. Ya, 20 orang, 15 orang, 25 orang, rumahku masih bisa nampung. Boleh nginap di sini, ya. Gak ada yang larang. Aku tuan rumah. Kayaknya kurang gak ini cabenya ya? Ambil lagi dong sayang. Cabenya kayaknya kurang deh. Ambil 5 biji lagi dong. Kurang? 5 biji lagi ya. 5. Iya cabenya 5 biji lagi. Oh ya Allah, di sini toh. Ini apa namanya? Ini taruh kulkas lagi. Taruh kulkas. Kita pedes-pedes makannya kan? Iya. Kalau gak pedes gak enak. Iya, iya. Baru aku panasin minyak goreng dikit baru nih. Oh iya. Yaudah ambil minyak, panasin minyak goreng dong.
tinggal hidupin kompornya tau kan? Ih, enaknya. Oh gitu cara masaknya? Iya. Ya Allah, enaknya. Minyak di bawah sayang. Jadi buat anak-anak bunda, kalau kalian ke Hamburg dari manapun, ya kalau misalnya mau nginap di rumah bunda untuk satu hari dua hari boleh, gak masalah. Satu bulan? Hah? Satu bulan juga nggak apa-apa. Asal gak bikin repot. Ku teriak bilang I love you. Aku cinta kamu bukan ewang-ewang. Ini pedes sekali ini loh. Ini tambah rendah. Meja kecil ya? Bukan, ya tikar-tikar gitu. Udah, anggap ini tikar lah. Aromanya enak kan? Mm-hmm. Minyaknya udah kepanasin. Ini enaknya. Kalau gak pakai minyak gak enak ya? Iya. Harus pakai minyak. Dagingnya aja. Nanti harusnya kita makannya dari seorang ya. Lagi ke sana. Ini namanya baru. Pakai serai enak enggak sih? Mana daun itunya tadi kata kamu, daun apa itu? Jangan lupa. Daunnya sini. Dicuci dulu daunnya dong sayang. Cepetan, aku mau masih ingat. Dua biji aja. Nah, itu soal kulkas, man. Ini soal kulkas. Ini soal saya, soal kulkas. Ini malam minggu ya. Coba tadi kalau misalnya kamu gak ikut bunda, kamu nongkrong-nongkrong di apa namanya, di kafe-kafe kan bengong gitu ngapain? Iya kan? Coba tadi kamu nongkrong-nongkrong, makanya bunda gak ikut aja ke rumah. Bunda siapa orang-orang tuh belok kok? Aduh capek, biar aja situ. Kau jangan bikin ribut aku. Orang Tobelo, ini Bunda Kola, ya. Ada warga Tobelo di sini, kan? Bunda ajak pulang ke sini. Bunda sayang ini, balik lagi semua ke sana. Balik lagi, pergi lagi. Ya, selama itu jahenya di jam ini, di bisa tempat aja terjadi. Hati-hati ke sini dulu, sebenarnya. Minyaknya udah itu? Udah. Hah?
sebenarnya ini tisu. Coba kau ambil tisu yang gede itu sayang. Di bawah Rara itu ada tisu. Perhatiin deh. Di bawah Rara. Di bawah apa ngomongnya sih Mbak Semin? Di bawah ada. Iya pokoknya ada laci-laci gitu. Kita mau makan dulu ya. Arahnya kemana biar terang. Sini aja deh biar terang lampunya. Lampunya kurang terang soalnya. Ini terang gak di sini? Lep lagi ya, lep lagi.